Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memutuskan untuk memanggil Jakob Sayuri ke skuad Garuda. Pemanggilan Jakob Sayuri ke Timnas Indonesia patut dipertanyakan. Pasalnya, tim pelatih Timnas Indonesia dari informasi terakhir sedang memantau kondisi dari Yance Sayuri. Lantas apakah ini ada kekecewaan besar bagi Shin Tae-yong terhadap Yance Sayuri? Sebelumnya Shin Tae-yong memanggil Yance Sayuri untuk membela Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu digelar pada 12 dan 17 Oktober 2023. Tim pelatih Timnas Indonesia mendapatkan informasi bahwa Yance Sayuri tidak bisa bergabung. Ini karena pemain asal Jayapura itu mengalami cedera dan sedang tahap proses penyembuhan. Walhasil Shin Tae-yong mencari pemain lain untuk menggantikan Yance Sayuri. Setelah datang pemain pengganti, klub Yance Sayuri, PSM Makassar, memberikan informasi bahwa proses penyembuhan cedera sang pemain sudah sembuh. Yance Sayuri pun langsung dimainkan saat PSM kalah 0-2 dari Madura United pada pekan ke-15 Liga 1 2023-2024 di Stadion BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, 8 Oktober 2023. Meski sudah sembuh dari cedera, Shin Tae-yong tetap tidak memanggil Yance Sayuri lagi ke Timnas Indonesia. Terbaru jelang melawan Irak dan Filipina pada laga Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua, tim pelatih Timnas Indonesia ada rencana memanggil Yance Sayuri lagi. Kondisi sang pemain terus dipantau dan sudah tidak lagi mengalami cedera. Namun saat pengumuman 27 nama, tidak ada Yance Sayuri. Yang ada, Shin Tae-yong memanggil saudara kembarnya yaitu Jakob Sayuri. Bisa dibilang, menit bermain Jakob Sayuri lebih sedikit ketimbang Yance Sayuri. Jakob Sayuri baru bermain sebanyak 10 pertandingan, sementara Yance Sayuri sudah 15 laga dan mencetak 2 gol untuk PSM. Jakob Sayuri bahkan terakhir kali membela PSM itu pada 28 Agustus 2023. Ini berarti sudah 2 bulan lamanya Jakob Sayuri absen membela pasukan Ramang. Mengenai itu, asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, mengatakan pemanggilan Jakob Sayuri ketimbang Yance Sayuri karena melihat kondisi terakhir. Tidak diketahui kondisi terakhir seperti apa yang dimaksud Nova Arianto. Apakah Shin Tae-yong kecewa atau tidak? Nova Arianto menambahkan, keputusan pemanggilan Jakob Sayuri ini murni keinginan Shin Tae-yong. Ia pun tidak mau menjelaskan secara detail apa yang sedang terjadi. Sementara itu, sebanyak 27 pemain Timnas Indonesia diminta untuk berkumpul di Jakarta pada 11 November 2023. Rencananya, malam harinya skuad Garuda langsung terbang ke Irak. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola supporter.